Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Saya sekarang berada di kilometer 200 tol dalam kota. Biasa rutinitas pagi berangkat kerja. Di background terdengar suara rekan-rekan saya di frekuensi 142,22 MHz ya. Hari ini direct dengan menggunakan RPU. Nah, ini suara dari Julu 0955 Uniform yang sedang berkomunikasi dengan Julu 105 Uniform Golf. Masih ngebaca walaupun terputus-putus. Ya, kedengeran Om Galing, Om Unggul, barusan ada yang masuk juga tuh. Masih macet, kayaknya kena bendera nih. Biasa kalau udah jam 7 lewat dalam kota, bendera berkibar-kibar itu. Papa Lima Sera memprioritaskan yang dari arah Bogor. Itu Om Galing, 10.20 di mana ganti? Ini mau masuk Lama Lintas Jawa Pampor. Itu 500 meter lagi, tepuk kiri kan. Berarti ada di depan saya ya. Ada di depan saya. Jadi memang kalau dari arah Cikampek mau masuk dalam kota, kalau jam 7 begini sih sebenarnya alternatifnya mending lewat arteri sih, lebih kosong ya. Macetnya paling di depan Hotel Ibis Cawang aja tuh. Lepas dari situ relatif lebih lancar. Nih kalau jam 7 masuk dalam kota ya ini nih, kena bendera merah dikibar-kibarkan gitu. Om Galing 955 U 105 Fog G ganti. Iya betul. Itu di rumah sakit PON apa BNN ya biasanya. BNN Hotel ini sama penyempitan gitu. Itu Om Giri. Ya sih kalau emang jalan agak panjang dengan lewat arteri Om ganti. Iya, saya ada rencana tenggo jam 16.00. Wih, polisinya nyamperin ke sini nih. Wih, mau nangkepin yang masuk lewat bahu jalan nih, Om. Ngeri. Iya, berarti ini udah gak bisa kedengeran ya, Om Jambul, kalau begini nih. Itu, kemarin bisa harap bisa 10.25 mau ngiri karena bebarengan ya. Ganti. Iya, ini bagus, bersih Om Galing. Posisi kecepatan berapa ini? Ganti. Ah, saat ini lagi merayap ya. Gitu, lagi merayap Om. Di Ciliwung. Ini mobil ganti. Oh, merayap. Bagus suaranya. Kalau lagi dipacu mah biasanya ini ya, suara angin ngikut ganti. Betul, biasa dia munggul gitu kalau dia jalan itu mengiri. Alhamdulillah dah masihnya di 5 Om, ini antenanya ganti. Oh, di atas ya. Ya dikasih low aja lah gitu Om Galing. Lah kalau masuk ke RPU nya sini kan lebih parah lagi, di bawah banget ganti. Iya, benar. RPR-nya di 2,1 ganti. Iya kan? Nggak berani lama ya ngomongnya ya. Gitu, harus pakai tempra itu radionya ganti. Iya, enggak kalau udah tempra saya kadang-kadang saya cemplungin di gelar Rom biar adem terus ganti. Yo, ai. Ini ya, direndam di es jeruk gitu ya. Adem sari aja. Siapa yang Om? Adem sari, minumin. Oke, adem sari katanya tuh Om. Siapa?
sarannya dari Om Unggul, kalau enggak ini ya, cap orang tua ya, kaki tiga. Kirain cap orang tua yang hitam, Om. Jangan, mabok nanti tuh radionya. Yang terus ribet-ribet. Sampai jadi mana, risetnya kemana, nyeplet. Di monitor, waduh arterinya lumayan padat ini, depan apartemen. Om Unggul, sudah sampai mana? Sudah sampai sini belum nih? Arterinya cukup padat ya, Om Unggul? Belum, Om Pur. Belum gabung ke office, Pak. Masih di perkampungan ini, Cawang Baru. Tumben nih, ada apa? Nggak tahu deh. Motor sampai berhenti juga tuh. Oh, ada bus mogok di bawah utama. Apa itu? Tapi enggak, depannya masih antri juga. Gitu, 10.05 UG, entah ada apa, padet itu ganti. Biasanya sih depan tuh ada bis-bis yang ini, dari Bogor yang mau masuk tol gitu, dia naikin penumpang di depannya. Mungkin gitu, tapi enggak juga deh. Padet aja nih memang. Gitu, Om Unggul. Untuk saya nggak jadi lewat arteri tadi tuh. Nah, soalnya kalau di bawah jam 8:30, aduh, ketir-ketir juga nih sore kalau ke Keranggan. Iya. Galing udah jauh lagi ya, udah lewat Ciliwungnya sana ya. Emang nggak kedengeran? Saya mah besar tuh. Om Galing, masih kedengeran nggak Om Unggul ganti? Saya masih dengar ya. Gitu, udah lewat GPK. Udah lewat Menara MTH, Menara Hijau udah lewat. Om Unggul, Penisilin lewat. Nah, bentar lagi buka Opin. PDB, gede. Ini apa hal yang ke Otista nih? Depan kiri-kiri Otista. Iya, ini baru lepas tadi Menara Saidah. Lancar dalam kotanya, arterinya juga demikian tuh. 10.05 UG samping 9.55 U ganti. Iya, saya baru di Otista nih, Otista yang. Oke, demikian tips dari saya. Jadi ketika Anda mau melewat dalam kota tapi sudah jam 7 ya pagi hari, saran saya lebih baik melalui arteri. Tapi awas, masih ada aturan ganjil genap. Itu saja, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe maupun like video saya ini agar saya dapat